Pengusaha Putra Siregar ungkap kondisi rumah tangga Teuku Ryan sebelum digugat cerai istrinya, Ria Ricis. Menurut Putra, ia tidak mencium gelagat cerai dari rumah tangga temannya itu. Hal ini pula yang membuatnya tak menyangka Teuku Ryan digugat Ria Ricis. Kendati begitu, suami Septia Siregar ini tak menampik memang lebih sering disambut Teuku Ryan ketika datang bertamu ke rumah Ria Ricis. Putra mengatakan setiap kali datang, adik Oki Setiana Dewi itu disebut sudah lebih dulu terlelap. Sebagai salah satu sahabat, Putra berharap Teuku Ryan dan Ria Ricis batal cerai. Untuk nama tersebut, namanya yang barusan disebut ya, sudah mendaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari. Atas nama Ria Yunita melawan T. Rus Haryandi. Nama tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot dengan nomor perkara 547 perdata gugatan tahun 2024 PJS. Yang gugat siapa Bu? Mungkin yang masuk ke ikot. Yang mungkin mengajukan gugatannya adalah penggugat, dalam hal ini perempuan ya, istrinya, mengajukan tuntutan gugatan kumulasi. Kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah. Jadi ada tiga jenis, ada tiga cerai kumulasi cerai, artinya ada embel-embelnya. Jadi cerai gugat digabung, dikumulasi.